Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tadi kau nak tengok kereta-kereta EG6 daripada Thailand dan juga EG yang kita selalu bawa ni. So kat mana ini? Sekarang kita berada dekat Mines Convention Center, dekat Seri Kembangan, tak silap aku. Untuk event Velocity Motor Show, Auto Fest dipanggil. Dekat bahagian sini adalah Tuner Fest. Sedikit sebanyak nanti aku akan explain apakah yang ada dekat bahagian ni, apa yang ada dekat bahagian tempat-tempat lain. Tetapi untuk pengetahuan korang, sekarang ni bukan hari event lagi. Hari ni hari Khamis, 24 November. Hari Khamis kita punya setup day lah lebih kurang. Ini kita setup booth. Kalau korang tengok ada booth motor minyak, booth kartel, floor mat, apa benda semua tu kita tegak setup. Dan kereta EG6 baru saja kita susun dengan idola-idola Thailand kita. So aku tunjuk satu-satu lah. Come. Untuk kereta EG6 yang pertama, macam yang biru ni, korang dah banyak kali tengok kan. Aku dah buat full review, so tak payah nak explain banyak sangat. Tetapi ini adalah idola aku dalam kereta EG6 ni. Dan macam mana cara dia buat kereta dia dekat Thailand. So kereta dia adalah street setup. Kalau korang tengok, ini warna orange ni adalah warna, nak dikatakan warna ikon dia lah untuk street metal. So siapakah street metal? Street metal adalah media daripada Thailand. Diorang ada projek car, inilah projek car dia. Dia punya founder nama Ben. Dan itulah, kereta dia sekarang ada dekat Malaysia. Sangat teruja, aku baru jumpa dia tadi. Tapi dia balik, dia nak kena mandi-mandi. Malam dia nak pergi massage. Jom, second car. Okay, kereta kedua. Kereta kedua ni sangat-sangatlah special. Nampak, kau tengok banyak barang carbon fiber. Kenapa? So dia, nama company dia adalah Cavemans. Cavemans ni dia buat custom body part untuk bukan sahaja EG6 tetapi untuk kereta-kereta lain juga. So dia, kalau macam korang tengok white body yang dia buat ni adalah white body yang dia custom sendiri daripada carbon fiber. Dia ada company dia sendiri and barang-barang dia banyak famous dekat United States of America. So banyak orang US ambil barang kereta dia. And bukan sahaja body part tetapi macam korang tengok dashboard dia boleh custom, seat dia boleh custom dan sebagainya. So Caveman punya EG6 ni dihantar sekali dengan street metal. Dan juga untuk kereta yang last sekali adalah yang dekat belakang yang aku nak tunjuk ni lah, iaitu kereta daripada Kakao. Jom tengok. Okay, last kereta yang ada dekat sini sekarang. Sebenarnya ada lagi satu kereta tapi tak masuk lagi. Tapi kereta daripada Thailand aku nak cerita eh. Kakao. Kakao ni more or less dekat Malaysia ramai orang dah kenal disebabkan dia orang viral dekat Retro Evoque baru-baru ni. So Kakao ni dulu kalau kau ingat dia punya tepinya ada livery api. Tapi aku rasa dia dah sabut, maybe nak buat setup baru kot. Macam kau tengok dia ada hood exit. Dekat Malaysia yang famous hood exit ni adalah Abang Narok kita lah. Tapi dekat Thailand, EG ni dia buat hood exit. Ini macam carbon. Tapi dia tabuk macam tu je kan. So hood exit, kau tengok dia punya dashboard pun aku rasa custom. Seat pun custom. Seat dan dashboard sebenarnya daripada Caveman juga. So ni semua kawan-kawan dia orang sekali. Tapi more or less ada aim yang sama dan juga kereta yang sama. So dia orang pun datang sini and join lah event. Kereta ni ada SAS eh. Ni ada SAS, tu ada SAS. Dua-dua main fitment je style. Fitment, stance dan sebagainya. Tapi kereta laju. Jangan cucuk-cucuk eh. The next day. Inilah dia booth kita orang yang humble dan tak seberapa ni. So hari ni kita dah datang ke event Velocity Motor Show di mana kita ada berada dekat Tuner Fest. So kat sini kita ada jual baju macam biasa. Tapi by the time korang tengok video ni pun most probably event dah habis. Tapi untuk korang yang nak beli baju, boleh check link dekat description ataupun kita punya IG. So, tanpa melengahkan masa, jom aku nak bawa pusing-pusing dulu. Aku tak nak bawa tunjuk dekat main attraction sebab dia ramai orang. So nanti dia macam kacau aku nak vlog kan. Aku kan VIP. So aku akan bawa kat tempat yang JDM Fest ni dulu. Let's go. Okay, so macam korang tengok sekarang ni aku ada dekat JDM Fest eh. So JDM Fest ni adalah more or less kereta-kereta JDM yang ada dekat sini lah. Ada Supra, ada 240Z, Silvia dan juga Evo daripada Street Weapon. Ada race biji tu, kereta Alteza daripada Street Weapon. Ada RX-7. Ni semua RX-7, tak silap aku daripada RPS nya gang. And ada beberapa Evo dekat sini. Evo, ini Evo Bar ni yang mana famous dengan dia punya livery chameleon eh. Dan juga Evo warna kuning. Ini aku nak tengok up close lah. Tetapi aku akan bawa korang pergi satu kereta yang menarik minat aku dekat event. Sebab apa? Sebab kereta ni pergi dekat IMKL. Aku tak pergi time tu, aku pergi Melaka. Tapi aku dapat tengok kereta ni depan-depan. Kenapa? Aku nak tunjuk. Jom ikut aku. Okay, ini adalah kereta yang aku cakap lah. R33 white body, rim 3 piece,
Tapi bukan itu yang special dia. Yang special dia adalah dia punya lighting. Lampu belakang ni. Lampu belakang ni adalah lampu infinity light, dia orang panggil. Sekarang kau tak boleh nampak, tapi bila dia on, kau boleh nampak dia punya infinity light tu. Kalau kau tengok tu, dia jauh ke? Dia jauh. Tapi sekarang tak nampak. Dia kena on dulu. Nanti kalau ada video aku tunjuk. Tapi itulah yang menarik minat aku. Waktu aku tengok KMKL punya konten, aku tengok kenapa aku tak dapat tengok kereta ni, tapi tengok-tengok kereta ni datang kat sini. Inilah kereta dia. R33. Selain daripada tu, kereta ni dilengkapi dengan fandom white body untuk GTR R33 lah. Macam korang tengok, white body belakang, fender dia sama juga brand macam kereta hijab EG6 tu. White body fandom juga. So white body ni selalunya orang main fitment, orang main rim. And as korang, kalau korang tengok, dia pakai works punya 3 piece punya rim. Yang ini silap-silap berbelah ribu harga dia, 4-4. And inilah konsep yang more or less aku nak pergi kepada Sefiro aku. Tapi itu cerita nantilah. Hari ni kita cerita pasal event. Malah cerita pasal Sefiro. Okay, ni kedai bateri ke? Betul lah bang, kedai bateri ni. Ada bateri untuk MyV? Ada bang, ada. Jangan risau bang, ada. Castra bang, dan original bateri pula. Bang, warranty dia bang 18 bulan bang. Lepas tu bang, warranty dia support satu Malaysia. Astra? Datang apa tu? Brand ni tadi? Abang tunggu jap, saya pergi ambil je. Ni bang, brand Astra bang. Okey bang, saya on. Saya nak dulu. Tahu bang, Maybe pakai sebiji je bang, bukan pakai dua bang. Saya pergi pasar sekarang ya bang. R34 yang tak ada spoiler. Ni ada bekas spoiler dia kan, tapi tak ada spoiler. Memang untuk korang kan, untuk aku, untuk orang lain nampak macam kereta ni biasa je kan. Tapi bila kau cabut spoiler ni, baru kau nampak look clean dia. Aku tak pernah terfikir kalau spoiler R34 nampak macam mana. Tapi bila aku tengok hari ni, inilah rupa dia. Untuk aku cantik. Kenapa? Sebab nampak kemas. Nampak comel tapi garang at the same time. Kenapa garang? Sebab dia punya fitment tayar. Fitment tayar dia buff. Itulah sebab dia. Okay. So, selain daripada JDM Fest yang ada, aku tunjuk kat sana tadi kan, yang ada semua kereta yang aku mention tadi, dekat belah sini ada benda yang special sikit untuk hari Jumaat dengan Sabtu, iaitu Subaru Fest. Kenapa Subaru Fest? Sebab Subaru merupakan official car partner untuk event Velocity Motor Show kali ni. So dekat sini dia penuhkan dengan Subaru. Ada yang WRX punya version, version apa, version 6, version 5, semua ada kat sini. Forester pun ada kat sini. So dia penuhkan dengan Subaru. Macam kalau korang tengok, semua Subaru lah. So tapi malam ni sebenarnya, hari Sabtu, kereta-kereta Subaru ni semua akan caw. Ikut pintu sana, tunjuk. Yes, pintu tu. So, itu bukan. Itu pintu neraka. So, Subaru ni akan keluar ikut belah sana malam ni. Dan esok dia akan dilengkapi belah sini, tak silap aku, skuter bike ke apa tak, dia akan letak kat sini. So, itulah dia. Subaru. Subaru Fest. Banyak lagi aku boleh tunjuk kat korang. Ada kat atas, ada dekat belah tengah, ada sebagainya. Marilah. Okay, macam aku cakap tadi kan, kan ada satu Evo bar yang famous dengan dia punya red chameleon tu kan. Aku ingat kan dia datang kosong, tapi rupa-rupanya dia bawa kereta anak ada sekali kat atas. Kau tengok ni ada apa. Anak dia punya go-kart pun ada kat atas. Macam mana? Aku pun blank. Berani-berani dia letak kereta anak dia dekat atas Evo eh. Itulah dia. Aku pun tak tahu asal. Tapi style, cantik. Konsep yang bernas. Alright, hari ni hari kedua. Agak bising sikit, tapi kita pedal so, ada tiga kereta yang mana jarang korang nampak kat Malaysia lah. Selalunya bukan kat Malaysia je, tetapi dekat dalam dunia ni. Selalunya orang nampak dekat dalam movie, tapi hari ni ada ini lah. Apa dia? Tiga kereta ni. Ini aku lupa apa nama mamat ni. Dinoco eh. Lepas tu ada Lightning McQueen. Lepas tu ada lagi satu Dinoco warna kuning. Macam yang korang tengok ni sekarang. Ini adalah monster truck. Selalu ada dekat US kan. Ini pun daripada Thailand. Aku respect Thailand satu, kenapa? Sebab dia boleh buat kereta pelik-pelik yang korang tak pernah nampak. Salah satu contoh dia adalah monster truck ni lah. Monster truck ni ada dua biji, satu warna kuning, satu je warna putih yang belakang sana.
Iaitu lepas tu dengan kereta Dinoco, khas ni lagi dan sebagainya. Car aku ni adalah kereta Abang Eddie Gino. Kalau korang tak kenal siapa Abang Eddie Gino, inilah kereta dia, Triton. Yang mana dia dah habiskan RM200,000. Kalau kau nak tahu kereta Triton, Triton. Tetapi kau tengok dia punya setup macam mana. Rim 3 piece daripada US tak silap aku, custom order. Body kit yang custom. Ada NOS, SAS dan sebagainya. Kau nak tengok siapa kawannya dia? Aku memang akan buat full review kereta ni satu hari nanti. Tetapi aku akan buat review geli-geli dulu sekarang. Aku akan tunjuk siapa owner dia. Aku panggil dia sekejap. Okay lah, cakap hi sikit. Hi. Ini Abang Eddie kita. Dengan kereta ni, kereta mahal dia. Ini terus live interview eh? Ni interview dia juga. Dia rasa geli-geli dulu lah. Nanti kita pergi Johor. Kita pergi buat full review. InsyaAllah saya jemput sekali motor maniak ni. Dekat kedai saya nanti. Mantap. Dekat IJB, Project Shelf CP Johor. Mantap. InsyaAllah kita ada collaboration dengan motor maniak untuk buat event. Nanti dia akan bagi tarikh lah. Yes. Dan jom support. Mantap. Alright. Okay, macam korang tengok, sekarang ni ada banyak bus-bus yang ada dekat sini. Kalis ada, Dominion ada, Power Wheels ada dan sebagainya. Tetapi benda yang paling interesting kat aku, aku nak tunjuk kat korang dekat, dia orang panggil FS. Dan dia dekat FS. FS ni adalah section yang mana semua kereta-kereta air suspension ada. Ada banyak Mustang, Kawang ni kereta, GTR. Aku nak highlight dua kereta yang mana macam kawan aku juga ambil sini. Ni dua kereta member Yanggo dan juga Nick. So dia orang pun masuk dekat FS atau dalam Velocity Motor Show ni. And kereta Nick dan Yanggo ni banyak kali dah kita tengok, tetapi memang menarik perhatian dan menarik mata kita. Aku suka dua-dua kereta ni. Dan dia orang pun banyak support aku. Thank you so much kepada yang melihat, iaitu Yanggo dan Nick. Terima kasih. Tapi ada lagi dua kereta yang menarik perhatian aku. Mesti aku tunjuk kau. Alright. Lagi dua kereta yang aku cakap menarik perhatian aku, BMW E92 Liberty Walk dan juga GTR Liberty Walk version 3. So kereta ni, dia punya body kit ni, tak silap aku dulu kat US dia ada. Tetapi sekarang dekat US dah Jepun lah, tapi sekarang dekat Malaysia pun dah ada. Konsep dia lebih kurang sama yang macam mana korang tengok kat YouTube, TikTok semua tu. Memang sangat-sangat cool. Dan lagi satu E92 entry ni, semalam tak ada kereta ni, Liberty Walk E92 ni. Tapi hari ni ada. Agak terkejut untuk aku tengok. So itulah kereta ni. Cantik. Menarik perhatian. Jom.